teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Syah Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu, wajib hukumnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur dan melakukan kebaikan-kebaikan. Oke, guys, kali ini saya akan merekam sebuah video kiriman link dari teman-teman sekalian, yaitu 10 menit pun tak boleh spend untuk ngaji. Tok Syam ngamu. Oke, saya penasaran ini, jadi langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Kalau kau salah, kamu betul. Pak, kalau kau salah, kamu betul kan? Sebab tu kita kena ada guru. Guru betul dengan kau. Satu hari 24 jam, tak pernah berubah. Satu bulan, satu bulan. Maknanya, masa tu siapa uruskan? Ada tak ingari Allah jadikan, ingari start lambat sikit, start cepat sikit? Tak ada. Jadi, kau uruskan. Kerja macam mana pun, kau pandai lah. Pandai lah adjust. Besok nak pergi mana, kau pandai lah adjust. Benda tu, Allah akan tolong kau adjust. Tapi kalau kau tak nak adjust, itu jadi masalah. Oke, okay, 7 pelikannya teman-teman. So, pengen tahu kejadiannya ini gimana sebenarnya sih, guys? Saya kurang paham ini ya. Suhan Channel. Oke, okay, langsung aja di subscribe Suhan Channel. Video ini bukan bertujuan untuk Pak. Okay. Ini adalah rutin staff-staff Tok Syam mengaji di office yang kebiasaannya diajar oleh Ustaz. Tapi kali ini Tok Syam sendiri nak tes staff-staffnya. Wow. Ini di office, guys. Ada apa namanya acara mengaji. Oh, kita orang semua masih tadika dalam mengenali kalam Allah betul. Biarlah kita malu sama kita sekarang. Apabila berhadapan dengannya nanti, daripada malu berhadapan. Okay. Digarang kan? Digarang, tapi bila sampai kat ustaz ni senyap je. Korang macam okay, sebab tak ada kemajuan tau. Kau mesti pandang ngaji kan? Ambil Quran, besok apa? Surat 6 baca 3-4 lain cukup. Saya nak dengar. Fuh, cuba beb. Okey dah, masih. Apa nama kau? Afal. Kau jumlah ni huruf ni aku tak tahu. Aku dulu bodoh, aku tak tahu ni. Kau baru baca sampai sini. Kau dah berapa tahun ni ada kat sini? Berapa bulan? Barulah. Saya tadi ke 5, kita gagal pasal dia suruh sana. Okey. Ya tubuh. Ya tu masalah kau dengan korang-korang ni. Pasal tu kau kena faham. Bila kau baca ikrar tu, kau kena belajar lah. Ta bertemu dengan alif. Dua harakat. Jadi ta, ba. Ada satu harakat. Benda-benda tu lah. Korang boleh baca tapi korang tak improve diri kau dari segi tajwid dengan makhraj. Saya cakap terusan, aku pun tak tahu ngaji dulu. Aku memang tak tahu ngaji. Tapi aku yang tua ni, aku balik rumah, aku baca. Sebab benda tu pun bukan aku dapat apa pun, kau orang yang dapat pun. Kau okay. Ada masalah, kau tak boleh baca lagi. Maknanya kau kena concentrate. Kau kena tahu lah panjang pendek. Sebab begini, tajwid makhraj ni kau betul. Kau dah tahu baca, yang kau perlu perbetulkan ialah tajwid kau je. Kenapa kau nak jadi gopo sangat, kau nak pergi ke mana kau nak pergi kan? Kemaskan, sebab apa kau kena ingat satu, bila kau baca ni, kau dah tahu baca, kalau kau baca salah kau berdosa. Lain kalau macam dia orang ni, kau tak tahu, kau yang tak tahu baca ni, kau tak tahu baca, kau untung kepala lebih banyak pada orang tahu baca. Maksudnya, makhraj malam ni kau perlu baca kat rumah, kau tak boleh datang kat sini, kau nak baca. Itu dah kira menyusahkan ustaz tu. Macam nak pergi syuting, macam kau nak pergi syuting, kau buat pre-pro. Kenapa kau buat pre-pro, kau pergi je lah syuting. Location tak payah minta, kau masuk ke tempat tu. Ibadat tu kan, simple benda yang sama dalam kehidupan. Betul. Ni, bakal pengantin bulan satu. Lupa sebab apa kau? Kau dah kerja apa kau? Berapa lama kau tengok jam apa? 2 tahun lebih. Kau rumah kau buat dalam bulan gaji? Tak. Belum gaji. Tak boleh, kena kat rumah tak. Kau sebab apa? Satu. Ban. Oh, lagi belajar ikra. Lalan. Ni masalah. Maknanya kau memang tak boleh baca. Faham? Ha? Kau bermasalah. Bermasalah. Kau kena ingatkanlah kau bakal jadi suami. Ha? Kan? Kau bakal jadi suami, aku dah pesan kau. Kau rasa setahun lepas dah pesan. Deg-degan aku, guys. Benar. Ri, Van.
Ran mana nak lari? Ri, ran, raw. Raw bunyi dia apa? Raw, bukan ran. Ya. Yeah. Ha? Ha, ran tu yang R-E-N, ran lari. Jangan gelap, standa. Kau pun sama. Eh, kau maksud apa, Mak? Okey. Kau takut aku apa? Aku bukan ustaz. Aku pun. Ha? Tak kira apa? Bukan sampai kat sini kau je. Daripada dulu kau kerja kat sini, bawa sampai kat 4-7 tak jadi lagi. Kau buat apa ni? Kau pun okey? Kau tukang ngaji tak? Okey, go. Ini best sangat ya. Maksudnya dalam office ni dia bagi memang space untuk belajar mengaji. Sebab belajar mengaji ni memang penting ya guys. Macam mana aku tak pada bawah. Kenapa gelak? Kau nak baca bunyi pada mana pun kau tak tahu. Allah. Kau kejap lagi kau marah aku celaka ni, bos ni kan, kau ajar ni kan. Aku bukan nak memandu dengan korang. Kita sama-sama, kita tak ada apa nak mandu pun. Tak ada apa mandu, aku bukan tanya dengan diorang. Aku ni start balik batas semua orang tau. Kau nak start pada mana ni? Ha? Kau kenapa kau malu? Sebut lah betul, sebut. Ha, kalau kau nyanyi bukan malu, aku dengar sampai kat sini. Ni siapa nama kau? Ali. Ali, kau kat mana ni? Dekat satu, okey. Kau pernah mengaji kan? Pernah. Ha? Ha? Yang balik, kau dah naik Quran lah. Ha, baca Quran apa kau baca tu? Alamak. Kau baca Quran tu. Bagi pun mana. Lama tiga tak apa, aku nak tengok dia. Ha, baca muka surat tiga. Okey, baca ni. Dah lah. Okey, gila. Allah. Kau jangan malu kat aku tu kat atas tu. Eh, malu pada Allah lah. Yang mana tak kenal huruf, kenal kan huruf tu. Kalau kau tak kenal huruf, kau nak tak pergi sampai kat ikhlas dua pun tak guna. Kau kena alif batal tu kena kenal. Kau tengok ni kau tahu dia nama dia ni syin, ni sin. Kau kena kenal dulu. Betul. Kau tak tahu A macam mana tu, B macam mana tu, Q ni kau tak macam kau nak baca. Kan bunyi dia tu. Ha, bunyi dia kau kenal betul-betul. Ambil balik ulang kaji balik. Ya, betul. Memang untuk belajar makharij huruf tu agak susah guys. Bagus juga kawan ajar dapat pahala, kau belajar dapat pahala, jangan malu-malu. Semua orang memang pengau punya tak benar malu pun. Okay, best. وَالصَّافَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. Itu kau minta je. Yang panjang sangat dua rakat je lah. 39. أَلْوَسْتَوَكُمُ لِلَّهِ قَاتِنِي فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِي. Kau boleh baca tapi kau punya sebutan kau, makrash kau kena betul kan. Sebab apa kau tak ada claiming? Itu je kau malas. Kau kat rumah kau tak ada. Oh, betul, betul. Contohnya besok kau nak mengaji muka surat ni, malam ni rentak 3 kali. Rentak muka surat tu je 3 kali. Sebab kau kena faham tau, dalam Quran ni perkataan tu sama je. Perkataan ni diulang, macam kita cakap macam ni kan, perkataan tu kan sama. Kalau kita nampak Al-Azi, kan kita nampak Al-Azi, kita dah tengok. Tak payah je pun kita dah tahu tu Al-Azi. Allah yeah, dia tahu, tengok Allah dia tahu. Jadi kau kena biasa je. Memang kau pemalas, kau tak buat kat Allah, itu je. Kau betul, macam betul. Kita baca Yasin. Yasin kenapa kita baca laju? Sebab kita selalu baca Yasin. Selalu baca. Kita dengar betul boleh sambung. Sebab kita selalu baca. Laqad ja'akumul haqqu min rabbikum. Kau boleh mengaji tapi kau punya sebutan tu dia tak solid. Makrash kau, tajwid kau kena betulkan. Jadi kena training. Daripada kau tak tahu mengaji dulu kan? Kan? Kau tak tahu ngaji dulu kan? Tak tahu langsung. Kau rasa pada kan? Tak tahu langsung. Kat sini saya yang buat ketentuan. Allah. Innal ladhina kafaru wassawa'un. Innal ladhina kafaru sawa'un. Sawa'un alaihim. A'andartahum. Tapi kau boleh baca ni. Tapi kau pemalas. Kau tak ngaji kat rumah kan? Adulah. Tahu apa ni? Seminggu sekali je. Ha, tapi kenapa kau baca macam tu? So, kau hadapkan satu muka surat ni, kenapa kau nak baca ikhra lagi dah? Kau dah boleh, kau dah kenal huruf. Tinggal kau nak memperbetulkan. Betul. Kau punya confident level je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ Kita boleh buat tidur. Jadi kan jangan lagi bukan kala ni eh. Aku ada. Ada tajwid pun ada dekat situ kawan kala tu. Memang dengan ni susah agak hidup lah. 4 lah, istilahnya bisa belajar seperti ini ya guys. Dia pergi kat ya. Aku nak terang apa. Wazil lim.